Welcome back to my YouTube Syafiq Reza. Hari ni aku nak review DX Kamen Rider Wizard. Okey, sebelum tu aku nak minta maaf, okey, sebab Wizard aku ada dia macam pinggan kan. Dia kotak rosak bhai, dah barai dah. Dulu aku beli lama dah 2012 kan. Rosak dah bhai. Jadi tak apa, kita review mana dah. Jom kita tengok. Okay. Okey, ini dia. Kalau ambil satu set dapat semua ni lah. Okey, ni back stopper, bahagian belakang. Ni back strap, kiri dan kanan ada tulis R L. Tak tahu guna dia macam ni je, sama je. Okey, yang relay. Okey. Nampak tak? Korang nampak urut kan? Tak nampak eh? Tak apa, cuba lah. Sini. Ada clip lah. Tengok dia ni. Haa, ada akan bunyi. Okey, kita tak guna, nanti kacau. Okey, kita akan tengok dia ni. Kita akan review dia ni. Okey, dia boleh buka tutorial. Ni form basic dia. Yang kalau ni, kalau bahasa Melayu api-api-api kan. Korang mesti tengok kan kat Esso Ceria. Okey, dia boleh buka, tutup. Dia ada dua, satu lagi, satu form biru lagi. Ada satu lagi bagi untuk rider kit. Okey, ini Wizard Driver. Kita try on ya. Okey, on. Dia kalau putih, macam silver-silver sikit. Ada kuning sikit. Sorry, sini terkeluar sikit. Sorry, aku pindah-pindah main jadi sini ya. Ada hitam-hitam, tidak belakang. Okey, ada logo naga belakang dia. Dia pakai battery triple A 3, aku dah bawa dah. Okey, kita try untuk henshin. Okey, kita try untuk henshin. Henshin. Okey, kita henshin. Jadi kita try untuk rider kick. Okey, kita try tukar jadi color biru punya, okey. Okey, kita try untuk rider kit. Okey, sampai sini saja untuk Kamen Rider Wizard dia driver dia. Okey, sampai jumpa next video. Okey, jangan lupa like, comment dan subscribe video aku, okey. Sampai jumpa next video. Bye.